Kita lagi berada di Beracor, kali ini Mazhar to Five tentang 5 makanan yang jangan diusung. Oh iya, sorry. Selamat datang di Mazhar to Five. Dia akan jelasin tentang apa? Jelasin. Kenapa nih? Kenapa di stop yang tadi? Ini kali ini Mazhar to Five-nya adalah tentang gue yang megang dah. Nah, bisa diomelin tentang 5 makanan yang jangan kamu pesan di restoran Sunda. Soalnya kita lagi berbahaya. Soalnya kita lagi di restoran Sunda. Iya, ini lembur kamu kuring. Bisa memancing keadaan menjadi tidak kondusif. Lembur kuring. Itu. Iya. Boleh saya masuk? Ini lembur kuring nih, Pak. Di nomor 5. Pak, ini lembur kuring, Pak. Iya. Ketika mengunjungi ke restoran Sunda, jangan sekali-kali minta. Minta? Iya, minta apa nih? Minta apa? Ayam pop. Nah, iya. Ayam pop kan adanya cuma di tuan, satu Betawi. Ayam pop itu, Bro. Iya. Pop-pop preman-preman gitu. Ayam pop, pop-pop preman-preman. Imbuannya banyak banget. Ayam pop itu, Bro. You are rock. Ayam pop. Buat nempatin duit. Dompet. Amplop. Ayam pop. Ayam amplop. Ayam pop itu, Bro. Ayam lagi bongkar besar. Ayam pop. Nomor 4, silakan. Nomor 4 adalah 5 makanan yang jangan dipesan di restoran Sunda. Yaitu yang nomor 4 adalah ya. Pizza. Nah, iya. Karena pizza itu seharusnya adanya di dimana? Restoran Manado. Nah, apalagi kamu minta pizza yang atasnya ada serundeng. Lu pakai gula, pizza dabu-dabu. Lu mau pizza apa serabi? Pizza itu, Bro. Iya, Bro. Pizza. Mo. Sapi. Saya pizza. Saya bisa. Bisa. Saya pizza. Hah? Pingsan. Saya pingsan. Iya. Saya tidak mancung. Saya seks. Iya, jauh kan. Pizza itu, Bro. Iya, Bro. Pizza itu, Bro. Iya, iya. Pas. Karena pizza itu setelah dijepit baru kerasa. Wow. Pintu kan? Iya, betul. Dijepit pintu baru kerasa. Pizza itu, Bro. Iya, Bro. Damai ah. Peace ah. Kenapa jadi kayak interview nih? Gimana nih gitu? Loro lu nih, ini anak nih. Bego ya, Bang. Bego dua kaleng. Oke, masuk nomor 3. Iya, betul kan. Kalian Danang. Yang jangan dipesan. Ini kan lagi. Yang dipesan. Yang jangan dipesan di restoran Sunda adalah Ifumi. Aduh. Kalau dia Sundanya Sunda Cina, gue rasa ada. Ada ya? Dia Sunda paling lahirnya di Tibet gitu. Oke, ganti kalau gitu. Ifumi nggak apa-apa. Hah? Ifumi ada. Aduh, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ifumi nggak apa-apa. Ifumi nggak apa-apa. Katanya kalau ada Sunda Cina jangan. Ifumi itu, Bro. Iya. Gila. Bawa-bawa nih dia. Bukan setan patur kayak ini. Boleh saya? Oh, silakan. Ifumi itu, Bro. Iya. Dia bohong nih. Ini Fumi, ini Ibulmi. Oh. Eh, itu handphonemu apa? Maknanya kan Ifumi. iPhone Mi. Iya. Ifumi itu, Bro. Iya, Bro. That's noodle. Itu Mi. Iya, simpel kan? That's earth. Ini bumi. Iya. Orang mengandung itu hamil. Ibu mil gitu. Apa? Yang gue duluan. Disamber sama dia. Yang masuk lu. Allahu Akbar. Kita masuk ke nomor 2. Masuk nomor 2. Nomor 2 akan dibawakan oleh dia. Betul. Bukan sama Nindi, kameramen. Yang jangan sekali-sekali kamu pesan. Iya. Di restoran Sunda. Iya. Apapun restorannya. Jangan sekali-sekali pesan menu yang enggak ada. Iya, benar. Gimana? Gimana? Menu yang enggak ada. Menu yang enggak ada. Gua ajarin nih. Iya. Itu? Iya itu. Nomor 2 adalah nomor 2. Garam balok. Kenapa yang restoran Sunda mesti lama-lama pesan semen deh. Menu enggak ada itu. Nomor 2. Iya. Jangan sekali-sekali mesen. Iya. Tukang pijat. Iya. Ini enggak mau di enggak mau disimpan buat nomor 1 yang tadi tadi bapak-bapak tuh. Pijat itu, Bro. Iya, Bro. Ya lu. Apa tuh? Papi-papi doyan pijat. Ya. Pijat. Pijat itu? Iya, Bro. Burung merpati. Darah. Pigeon. Pijat itu, Bro. Iya. Lumayan enak. Karena kalau kejepit langsung berkejut. Bodoh nih anak. Ya itu adalah. Ya itu apa? Ya lu di jempol lo kejepit pintu kan. Iya, kejepit traktor. Kejepit tang yang ada aliran listriknya. Iya sih. Pasti kejepit-kejepit. Nomor 1. Nomor 1. Kita serahkan kepada iya kepada gelas ini. Iya, Aiden. Iya. Nomor 1. Jangan pesan. Nomor 1. Aiden. Di restoran Sunda. Aiden. Jangan sekali-kali. Oke, Den. Kamu pesan ini. Iya. Ya. Yaitu pesan ini. Ini adalah
Ya itu. Gila gua gila lama mikir. Banget. Mikirnya kelamaan nih gua ngantuk. Iya. Jangan sekali-kali lu pesen Gojek. Wah, bebe juga nih. Itu emang dua kali. Wah, ini enggak disponsorin sih, tapi kalau disponsorin boleh loh. Kenapa enggak pesen Gojek? Ya karena belum bayar. Gojek itu, Bro. Iya, Bro. Siapa? Gojek. Gojek. Eh, lu bawa apa? Gua bawa ampli. Gojek. Lu bawa jacknya doang. Lu emangnya gitar kayak bang. Jack juga gak ada kabelnya dia. Jacknya doang. Kepala aja doang pak. Lu bagi dua banget lu bawa jacknya. Temen lu bawa ampli combo kan. Ngerti lagi. Jacknya teknis lu. Gua doang sama bapak yang ngerti. Gojek itu bro. Iya bro. Winjek. Gojek itu kan? Yeah. Ya itu permen zaman lu tuh. Permen Gojek? Iya. Yeah. Nih Gojek nih bro, ini space yeah. Lagi bro. Iya. Gojek nih. Gojek. Iya. Gojek itu? Iya. Yeah. Yeah. Dia nih? Iya. Yeah. Goblok lo Jack. Gojek. Orang tua apa? Nih, gua. Iya. Gua Jack. Apa tuh? Gua jelek.